TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam PKP. Bertemu lagi dalam rancangan Kaunselor Anda di TV KPM sekali lagi bersama dengan Cikgu Hafizah. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga ke akhir rancangan ini ya. Baiklah, untuk episod pada kali ini, Cikgu Hafizah nak kongsi satu tajuk yang cukup penting untuk anak-anak semua, iaitu kenali kerjaya idaman hati. Baik, persoalannya, kenapa perlu ada kerjaya idaman? Kenapa perlu ada cita-cita? Apakah cita-cita anda? Ha, ada ataupun tidak? Kalau tidak ada, kena ada mulai sekarang ya. Baik, cikgu nak kongsi satu video yang telah cikgu sediakan ini untuk semua berkaitan dengan cita-cita dan kerjaya idaman hati. Cita-cita saya masuk sekolah dulu. Masuk sekolah dulu, saya nak jadi kaunselor ataupun saya nak jadi seorang pakar psikologi yang berkhidmat kepada masyarakat. Tapi walaubagaimanapun, kerjaya sebagai seorang polis ni, seorang pegawai polis, masih lagi menjadi salah satu cita-cita saya masa sekolah dulu. Okey, tadi berkaitan abang polis tadi ya, ada beberapa cita-cita ketika di zaman sekolah. Cikgu Hafizah pun macam tu. Ketika di zaman sekolah ya, Cikgu Hafizah ada beberapa cita-cita atau kerjaya idaman. Ia ada kerana dipengaruhi oleh apakah aktiviti yang cikgu buat di sekolah, apakah kebolehan dan kemahiran yang Cikgu Hafizah ada. Okey, mula-mula bila ditanya cikgu nak jadi apa, cikgu kata nak jadi pegawai polis. Kenapa? Kerana pada masa tu cikgu aktif dengan pasukan unit trafik dengan memegang jawatan sebagai memegang pangkat sebagai sarjan. Kemudian apabila berbincang dengan ibu cikgu, katanya tak payahlah, nanti dia bimbang cikgu menjadi sedikit kasar dengan aktiviti lasak. Kemudian cikgu banyak melibatkan diri dalam pertandingan syarahan dan pidato. Suka bercakap, berdebat, tampil di khalayak umum. Maka sampai satu masa pula ketika tingkatan 4 ya, Cikgu Hafizah begitu aktif dengan unit bimbingan dan kaunseling sebagai seorang pembimbing rakan sebaya di sekolah. Jadi masa tu cikgu berkenalan dengan ilmu psikologi dan suka berurusan dengan kawan-kawan yang ada masalah, mendengar masalah dan membantu, cuba memahami masalah kawan-kawan. Maka pada masa tu terdetik pula satu kerjaya baru yang ingin cikgu ceburi, iaitu menjadi seorang pakar sekretari. Selain daripada kerjaya tu ya, cikgu ada impian di dalam hati, ada cita-cita. Cikgu nak masuk universiti, nak ada gaji yang besar, nak tolong keluarga cikgu. Kepelbagaian cita-cita dan kerjaya idaman Cikgu Hafizah tadi ya dipengaruhi oleh beberapa perkara. Antaranya pengaruh ibu bapa. Yang kedua, apakah aktiviti yang kita ceburi, bakat dan minat yang kita miliki. Cikgu juga mempunyai sifat suka menolong orang, suka tolong cikgu-cikgu, seorang yang dianggap mahir berkomunikasi, pandai berbahas, pandai bercakap di khalayak umum, dan Cikgu Hafizah seorang yang tegas. Itu ciri personaliti Cikgu Hafizah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, cuba kita semak hobi dan minat kita ya. Contoh, mungkin ada ya dalam kalangan anak-anak pelajar begitu suka bermain dengan bola sepak. Bila kita suka main, kita main pada masa-masa lapang kita, kita main secara berulang kali. Bila kita main secara berulang kali, kita menjadi orang yang mahir, kita pandai. Maka itu salah satu kekuatan dan potensi diri kita, juga minat kita. Maka mungkin boleh dan sesuai untuk anak-anak
meletakkan atau menjadikan kerjaya impian atau cita-cita sebagai seorang pemain bola sepak profesional atau pemain bola sepak kebangsaan atau juga jurulatih profesional atau mungkin guru sukan. Apabila kita ada kerjaya impian sebegitu, cita-cita sebegitu, sekurang-kurangnya kita tahu hala tuju kita selepas sekolah. Contoh selepas tamat SPM, kita tahu target kita untuk menyambung pengajian dalam bidang sains sukan ataupun apabila tamat sekolah rendah, kita target untuk masuk ke sekolah sukan. Ataupun yang kedua, contoh katakanlah ada anak-anak di luar sana, apabila ada masa cuti, masa lapang, suka membuat kubahan bunga. Okey, belajar melalui YouTube, belajar daripada ibu, belajar dari kakak, belajar dari jiran untuk mengubah bunga sehingga dapat menghasilkan kubahan bunga yang begitu cantik. Okey, disebabkan kita kreatif, kubahan bunga kita cantik, dibeli oleh orang, ditempah oleh orang sehingga boleh menjana pendapatan sampingan. Semasa kita belajar lagi, kita sudah ada pendapatan. Kenapa? Kerana kita ada kemahiran dan kita seorang yang kreatif boleh menghasilkan gubahan bunga. Maka ya, sedar ataupun tidak, minat kita tadi, kebolehan kita tadi boleh membawa kita kepada kerjaya idaman, mungkin sebagai seorang pengusaha butik ataupun mungkin seorang guru seni. Apabila kita ada kerjaya impian sebegitu, kita ada cita-cita sebegitu, maka kita tahu hala tuju kita selepas tamat sekolah. Mungkin ya, kita nak sambung bidang perniagaan di peringkat diploma atau ijazah, ataupun mungkin kita nak sambung sekali lagi macam cikgu sebut tadi, ijazah bidang pendidikan untuk menjadi seorang guru seni, ataupun kita mungkin nak sambung pengajian di Institut Latihan Kemahiran bagi mendapatkan pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia. Bagi anak-anak pelajar yang berada dalam keadaan buntu atau keliru atau tidak tahu, saya tak tahu apa cita-cita saya, cikgu. Saya tak pasti adakah cita-cita saya ini sesuai dengan diri saya, cikgu. Ataupun saya tak pernah terfikir, cikgu. Baik, cikgu Hafizah katakan tadi ya, penting untuk kita ada matlamat, penting untuk kita ada cita-cita, penting untuk kita ada kerjaya impian hati. Okey, perkara yang pertama yang boleh dibuat oleh anak-anak adalah berbincanglah dengan keluarga. Bincang dengan ibu kita, bincang dengan ayah kita, bincang dengan kakak abang kita, mungkin dengan ibu atau bapa saudara ataupun dengan adik-beradik yang lain, kerana mungkin ya, kita tidak sedar kebolehan kita, kita tidak sedar minat kita, tetapi ibu bapa kita tahu minat kita sebab dia melihat kita membesar di hadapan mereka. Mereka tahu minat kita, mereka tahu kebolehan kita. Mungkin mereka boleh memberi idea atau cadangan kepada kita sehingga kita nampak, oh betullah ibu, ini yang sesuai untuk saya kerana saya suka begini. Okey. Yang kedua, boleh merujuk kepada skor ujian psikometrik yang kita buat dengan guru bimbingan dan kaunseling ya. Kalau anak tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 atau tingkatan 1 dan 2. Kita ada buat inventory minat kerjaya ketika berada di tingkatan 1 dan sekali lagi dibuat ketika berada di tingkatan 3. Inventory minat kerjaya dibuat bagi membimbing kita kenal diri kita, apakah kecenderungan minat kerjaya dan personaliti kita sesuai dengan kerjaya apa antaranya. Baik, yang ketiga ya, kalau kita ada skor ujian psikometrik tapi mungkin kita tidak faham, apa yang boleh kita lakukan adalah rujuk guru bimbingan dan kaunseling yang berada di sekolah. Telefon atau message atau buat sesi online untuk bertanya, berbincang berkaitan dengan kerjaya yang sesuai dengan diri anda. Kita boleh semak,
kita boleh berbincang. Mungkin guru bimbingan dan kaunseling akan membimbing anda untuk mengenal siapa diri anda, mengenal minat anda, bakat anda, potensi anda serta personaliti diri anda. Kemudian yang keempat, apa yang boleh dilakukan bila berada dalam keadaan buntu, tidak pasti ya apa kerjaya dan cita-cita anda? Banyakkan membaca buku berkaitan kerjaya atau menonton rancangan TV ataupun menonton video-video yang ada di YouTube channel berkaitan dengan kerjaya-kerjaya yang ada di pasaran sekarang. Ataupun ya, Cikgu Hafizah melihat ada beberapa drama TV dan ataupun filem ya yang menceritakan tentang sesuatu kerjaya. Dengan adanya drama itu, dengan adanya filem itu, kita yang menonton jadi faham, oh kalau kerja ini nama jawatannya begini, kerjanya begini, dia perlukan orang yang ada ciri yang begini. Melihat drama ataupun filem tersebut memberikan kita maklumat berkaitan dengan kerjaya sehingga memberi idea kepada kita sama ada kerjaya itu sesuai ataupun tidak dengan kita, diri kita, minat kita, potensi kita dan juga personaliti diri kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah anak-anak, ingat tak satu masa dulu kalau anak-anak yang bersama dengan Cikgu Hafizah sekarang ini berada di sekolah menengah ya? Pasti ingat ya, ketika di tingkatan 1 dan tingkatan 3 ada guru bimbingan dan kaunseling melaksanakan ujian psikometrik yang bernama IMK ataupun disebut Inventory Minat Kerjaya. Okey, seperti yang cikgu sebutkan tadi, Inventory Minat Kerjaya dilaksanakan bertujuan membimbing anak-anak memahami diri, kecenderungan dan personaliti yang sesuai dengan kerjaya. Baik, di sini Cikgu Hafizah nak kongsikan secara ringkas penerangan berkaitan dengan 6 personaliti. 6 personaliti yang ada dalam inventory minat kerjaya. Yang pertama adalah R, iaitu realistik. Personaliti realistik. Personaliti realistik ini adalah orang-orang yang suka bekerja dengan alatan, dengan mesin, dengan objek. Seorang yang tegas dan berprinsip. Orang yang personaliti realistik ini suka dengan kerjaya-kerjaya seperti seperti jurutera, seperti mekanik ataupun kerja-kerja pertukangan kayu ataupun chef, pilot atau komputer programmer. Kenapa? Semua pekerjaan ini memberi ruang untuk anda sentiasa bermain dan bekerja dengan alatan, mesin dan objek. Okey. Baik, yang kedua adalah personality I, iaitu investigatif. Investigatif ini personality yang suka menyelidik, okey? Suka berfikir kritikal untuk menyelesaikan sesuatu masalah, seorang yang teliti dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Kerjaya yang sesuai untuk orang yang personaliti investigatif antaranya adalah anggota polis, menjadi seorang saintis, seorang psikiatrik, seorang pakar bedah ataupun guru sains serta guru matematik. Okey, yang ketiga adalah personality A, iaitu artistik. Personality artistik merujuk kepada orang-orang yang suka dengan kesenian, berimajinasi, berkarya, mencipta idea-idea baru, seorang yang sedikit emosional dan sukakan kebebasan. Okey, untuk kerjaya yang sesuai dengan personality artistik ini ya, antaranya adalah menjadi seorang pereka grafik atau pereka fashion, menjadi pengubah lagu, juru solek, juru foto ataupun seorang pelukis. Baiklah, personaliti yang keempat iaitu personaliti sosial. Ini Cikgu Hafizah ya. Personaliti suka menolong, suka melatih, suka mengajar, suka bekerja dengan orang ramai.
Selesa bekerja dengan orang ramai. Antara kerjaya yang sesuai untuk personaliti sosial adalah guru, pensyarah, kaunselor atau jururawat. Di mana pekerjaan ini ya memberi ruang untuk kita sentiasa bercampur dengan orang ramai, menolong, melatih, menerang, mengajar dan sebagainya. Okey ya, personaliti yang kelima adalah E, iaitu enterprising. Enterprising ni ya personaliti seseorang yang suka kepada keuntungan, suka mempengaruhi orang lain, pandai dalam aktiviti memujuk, suka menonjolkan diri dan juga mempunyai cita-cita yang tinggi, bersemangat. Antara kerjaya yang sesuai untuk orang yang mempunyai personaliti begini adalah pegawai pemasaran. Oh, dia petah berkata-kata ya, dan dia pandai memujuk orang dan tidak segan, tidak malu, suka menonjolkan dirinya, nak jadi seorang pakar motivasi, nak jadi seorang usahawan, nak jadi seorang peguam, jurulatih ataupun seorang pengurus. Okey. Baik, yang terakhir, yang keenam, iaitu personality K, iaitu conventional. Personality conventional ni ya, seorang yang suka dengan data. Suka seorang yang kemas, tersusun, sistematik, seorang yang akur dan mengikut turutan. Mempunyai daya tahan yang tinggi, kental gitu ya. Antara kerjaya yang sesuai dengan personality begini adalah accountant, setiausaha, pegawai bank ataupun guru, guru perakaunan. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, Cikgu Hafizah berkongsi banyak ya hari ini supaya dapat memberi panduan kepada semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada hari ini. Anak-anak semua dapat mengenal pasti kerjaya idaman hati. Baiklah, rumusan untuk perkongsian Cikgu Hafizah pada hari ini, tiga perkara penting. Okey, tiga perkara penting. Yang pertama, anak-anak pelajar sekalian, anak-anak murid sekalian yang Cikgu Hafizah hormati, ingat ya, kita perlu ada kerjaya pilihan. Kerana bila kita ada kerjaya pilihan, kita ada cita-cita, ia menjadi satu matlamat kerjaya, dan dengan adanya matlamat kerjaya, ia menyuntik motivasi kita untuk terus belajar. Dia tidak membenarkan kita berputus asa dan kita menjadi orang yang berusaha untuk mencapai matlamat kita. Kita perlu kenal diri kita, kita perlu tahu berkaitan dengan minat kita, berkaitan dengan kekuatan dan potensi diri kita, dan juga kita kena tahu berkaitan dengan maklumat kerjaya pilihan kita. Kemudian perkara yang ketiga ya, anak-anak murid yang Cikgu Hafizah hormati sekalian, pastikan ya, bila kita buat pemilihan kerjaya, pilihlah kerjaya yang sesuai dengan diri kita. Sesuai dengan diri kita. Kenapa ya? Kerana dia akan menyumbang kecemerlangan dalam kerjaya. Bila kita bekerja dalam bidang yang kita minat, kita suka, bersesuaian dengan bakat, potensi dan personaliti diri kita, dia akan memudahkan laluan kita mencapai kejayaan dan kebahagiaan dalam kerjaya, dan dia memberikan kita satu rasa kepuasan dalam diri melakukan kerjaya yang kita sukai, minati dan sesuai dengan diri kita. Baiklah, dah dengar semua kan? Cikgu Hafizah harap hadam betul-betul apa yang Cikgu Hafizah kongsikan agar dapat memberi manfaat kepada anda untuk membina masa depan yang gemilang dengan memiliki kerjaya impian dan cita-cita sebagai satu matlamat hidup, sebagai satu komponen untuk memberikan motivasi kepada kita. Jadi ya, mulai hari ini, jangan biarkan diri anda terkapai-kapai dan buntu dalam menjalani kehidupan, kerana kita tidak lagi orang yang begitu sebab kita mempunyai matlamat kerjaya dan cita-cita. Okey, ingat bahawa hidup ini mesti ada hala tuju. Hidup ini mesti ada matlamat dan mesti ada impian. Soal cita-cita dan impian ya, jangan pernah ambil mudah. Ini perkara penting ya untuk masa depan kita. Cita-cita kita membuatkan kita menjadi orang yang ada motivasi dalaman untuk terus belajar dan cemerlang dalam pelajaran.
Baiklah, sekian dulu perkongsian Cikgu Hafizah ya untuk episod kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Nantikan episod Cikgu Hafizah ya. Baiklah, sekian dulu. Cikgu harapkan anda dapat manfaatkan segala perkongsian Cikgu. Salam perjuangan dari Cikgu Hafizah. Kita jumpa di puncak kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. KPM.